Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, saat ini siapa sih yang tak mengenal dengan sosok aktris cantik multitalenta Natasha Wilona? Rasanya setiap orang kini sudah tak asing lagi jika mendengar namanya disebut. Nama Natasha Wilona memang tengah banyak mengisi kolom pemberitaan, baik itu soal prestasi maupun soal asmaranya. Sehingga dengan begitu, sosok Natasha Wilona kian banyak dikenal oleh publik, serta kerap menjadi pusat perhatian dan juga perbincangan hangat. Di mana hal itu terbukti nih guys, jika setiap harinya, wajah cantik Natasha Wilona selalu terpampang menghiasi setiap media gosip, begitupun melalui artikel online, YouTube, hingga televisi. Nah guys, jika kita berbicara mengenai aktris Natasha Wilona, memang seakan selalu identik dengan visual kecantikan yang dimilikinya, begitu menawan dan mempesona. Dan oleh karenanya ya guys, sosok Natasha Wilona sendiri dari dulu hingga sekarang kerap kali banyak dikati oleh deretan pria-pria tampan. Bagaimana tidak ya guys? Jika memang salah satu faktornya ialah lantaran Natasha Wilona memiliki pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Nah guys, memang seperti yang sudah kita ketahui, jika sosok Natasha Wilona sendiri kerap dikelilingi oleh banyak pria dan bahkan namanya pun kerap disangkut-pautkan dengan pria-pria tersebut. Dan nampaknya kalian pun sudah mengetahui ya guys, bahwa jika kita berbicara mengenai aktor-aktor pria tampan yang kini tengah berkaitan dengan Wilona, di antaranya ada nama Verrel Bramastra dan Haris Frieza. Nah guys, memang ya, baru-baru ini nama kedua cowok ganteng tersebut sedang hangat-hangatnya diperbincangkan terkait satu nama wanita, yaitu Natasha Wilona. Dan bahkan sebelumnya pun sudah sempat tercium sebuah isu bahwa Wilona, Verrel, dan juga Haris tengah terlibat cinta segitiga di samping mereka yang diketahui berteman dekat. Dan baru-baru ini pula ya guys, nama ketiganya pun kembali disorot pasca munculnya sebuah video yang menunjukkan ekspresi dan reaksi terduga dari Verrel Bramastra saat Natasha Wilona dan Haris Frieza tengah terlihat ngobrol bersama. Hal tersebut diketahui berawal dari munculnya sebuah unggahan dari salah satu akun Instagram teman Natasha Wilona. Dimana disitu nampak Wilona, Haris beserta Verrel dan juga teman-teman yang lain terlihat sedang berkegiatan di sebuah tempat gym. Pengunggah sekaligus perekam video tersebut nampak menunjukkan potret Natasha Wilona yang kala itu
nampak tengah mengobrol berdua dengan Haris di sela-sela kegiatan gym mereka. Di situ, Natasha Wilona pun nampak menyapa hangat ke arah kamera dengan terlihat melambaikan tangannya ke arah kamera. Dan hal yang serupa pun pula dilakukan oleh Haris Friza yang saat itu berada di samping Wilona, di mana ia pun terlihat melambaikan tangan ke arah kamera juga. Nah guys, sekilas tidak ada yang janggal memang di video tersebut. Namun siapa sangka ya guys, usut punya usut, jika ada satu hal yang justru mencuri perhatian netizen di video itu. Di mana nih guys, setelah Wilona dan Haris tengah terlihat mengobrol berdua, di situ si perekam video pun nampak menyoroti Feral yang terlihat pergi berlalu meninggalkan tempat di mana Wilona dan Haris tengah berada. Terlebih ya guys, hal tersebut pun semakin diperkuat dengan di mana teman-teman yang lain pun terlihat meledek Feral dan menyebut jika Feral tengah cemburu karena kedekatan Wilona dan juga Haris Friza. Tak ayal ya guys, setelah video itu pun beredar di media sosial, sontak langsung menuai banyak reaksi dan respon dari warganet. Di mana nih guys? Menurut para netizen, mereka pun banyak yang melontarkan opini di mana Feral yang diduga marah lantaran ia cemburu karena kedekatan Wilona dan juga Haris Friza. Entahlah ya guys, hingga kini memang belum diketahui benar atau tidaknya di mana menyangkut Wilona, Feral dan juga Haris yang diduga telah terlibat cinta segitiga. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.